Kembali lagi info berita kini panas dan terkini. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe. Saya berdoa mereka capai kata sepakat dan kata putus terbaik. Itu jawaban adik Farid Kamil, yaitu Fazil Zahari, mengenai abang dan istrinya, Diana Danili, yang akan memulakan proses rundingan di bawah jawatan kuasa pendamai JKP bagi menyelesaikan kemelut rumah tangga mereka esok. Fadzil berharap Farid dan Diana dapat menyelesaikan semua masalah rumah tangga mereka secara baik. Kita tidak boleh dengar antara dua pihak sahaja. Kita kena pertimbangkan keadaan anak-anak juga. Jadi apa sahaja keputusan harus ambil kira semua perkara, katanya ditemui pada sesi rakaman program Melodi malam tadi. Pada masa sama, Fadil yang juga suami kepada pelakon Yana Samsudin mengaku terkejut sebaik membaca laporan media mengenai kemelut menimpa rumah tangga abangnya itu. Kami baca berita itu pun kami terkejut. Jadi kita hendak tanya Tuan Badan, kita pun tidak tahu macam mana. Usahkan orang ramai terkejut dengan berita ini, kami sekeluarga pun sama, sebab tiada apa-apa tanda atau bayangan. Jadi kami sampaikan kepada emak sahaja yang menghubungi Kamil agar dia bersabar dan tabah. Kami sentiasa doakan dia, katanya. Fadil berkata kali terakhir dia berjumpa Farid kira-kira sebulan lalu. Pada pertemuan itu kami sembang biasa saja. Apa yang kami boleh buat, kami sokong dia. Seperti baru-baru ini dia cakap dia rindu anak-anak. Sebagai adik, saya dan Yana beri kata-kata positif agar dia bersabar, katanya. Sementara itu Yana memberi kata-kata positif dan mendoakan yang terbaik buat Farid dan Diana. Dalam kumpulan WhatsApp keluarga pun kami beri kata-kata positif, malah kami tidak sebut pun mengenai perkara itu. Apabila orang itu minta nasihat baru kita cakap, kalau tiada kita pun tidak mahu memandai-mandai. Jadi kita sebagai keluarga jadi sistem sokongan, kami harus beri perkara positif, katanya. Pada 10 Mac lalu, Diana atau nama sebenar Diana Danili Denny Beson dilaporkan memfailkan permohonan cerai di Mahkamah Rendah Syariah Petaling, Subang Bestari. Alasan diberikan bintang filem itu adalah tidak persefahaman, sudah berlaku perbelahan berpanjangan dan tidak dapat lagi hidup bersama sebagai suami istri. Bagaimanapun, Farid dilaporkan enggan melafazkan cerai terhadap Diana. Sehubungan itu, Hakim Syariah Sukri Yusuf memerintahkan Farid dan Diana menjalani proses JKP. Farid dan Diana mendirikan rumah tangga pada 3 November 2012 dan dikurniakan dua cahaya mata, Muhammad dan Nur Aurora.